Bu. Halo. Halo. Oke. Makasih. Kita ke kantor pos dan ini dia. Semoga aja buka. Pagarnya buka. Parkir. Yo yo, what's up guys? Gak nampak tadi lo. Salah. Masa? Kita jaga apa ya? Protokol kesehatan. Siap. Airnya mengalir di bawah, wah. Ada. Ini tengok ya. Belum ada sih. Belum ada jumpa. Sorry. Sebenarnya sih udah masuk 3 bulan sih. Cuman udah nyampe 3 bulan. Google AdSense. Fee-nya tinggal. Ah, ini dia, alhamdulillah. Ada. 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 Alhamdulillah ada. Ada bro. Ada. Ada ini dia. Oh iya. Makanya ditunggu di sana kan nggak ada. Ternyata di sini. Ternyata di sini ya. Di sini dia. Ada. Nengok ya. Asik. 20 lebih dong. Asik. Kayak masuk juga nih duit. Eh. Uangnya sih udah nyampe target. Oh, tapi ya. Kena ini kan syaratnya gitu. Mana namanya? Dicek aja lagi, Bu. Ricky Ananda. Oh, ada lagi. Ya, soalnya sih dua kali sih requestnya. Dua ya? Enggak, dua kali sih pas bulan pertama nggak datang kan. Kayak lewat satu minggu itu request lagi gitu. Alhamdulillah ada ternyata. Nggak sia-sia ada kita sini. Nggak apa. Malaysia. Dari Malaysia. Sense. Berarti ada kian anak putra ya nabe? Eh ini, ini dua anak? Satu. Satu. Double ini enggak? Dalamnya. Di dalamnya. Ada. Oh ini enggak dalamnya. Oh. Google AdSense. Pin Google AdSense. Asik, ngeri ya. Ada. Gak ada lagi sih. Ya, apa ya? Pin ini dia datangnya dari Malaysia. Dari mana lagi? Selain Malaysia.
November berarti ya sih kayak masuk uangnya itu tanggal 5 Desember berarti. Jadi bisa diambil mungkin minggu pertama atau minggu kedua Desember. Kalau yang untuk bulan Desembernya bulan Januari bisa ngambil. Ya kayaknya itu kan bulannya kalau bulan pertamanya. Setiap bulannya berarti ya. Kalau dapat kayak bisa kita ngumpulin targetnya 1,3 itu sih yang sedikit. Kalau udah dapat 1,5 berarti udah bulan depan gaji ya gitu. Tapi kalau masih kurang dari 1,5 juta kemungkinan bulan lagi. Ini kan udah masuk 3 bulan ya berarti 3 bulan aja baru 900 gitu. Berarti kayak misalkan lah bulan November kan masih ada nih ya 2 minggu lebih. Jadi bisa jadi di bulan Desember itu satu ujiannya lancar berangkat terus. Amin. Ini jalan baru. Asik. Makin fokus berarti ini ya. Ini sih sebenarnya kayak amatir. Kayak beban vlog aja. Paling tidak rekomendasi lah ya. Berarti langsung ini. Ini sih mungkin dimasukin aja sih. Masuk lah saya nanti tuh. Enggak apa. Ya, kalau yang baik-baik silakan kan. Sek. 1, 2, 3 Oke. Okay. Oke. Okay. 1, 2, 3 Ya. Terima kasih Bang ya. Udah. Asik. Oke okay, guys, ini dia. Udah 2 bulan lebih sih. Udah mau masuk 2 bulan 2 minggu kayaknya. Nih baru nyampe. Alhamdulillah sih. Jadi gimana nih? Ya, jadi untuk kedepannya harus lebih fokus lagi buat konten nih. Asik. Berarti kayak lebih fokus. Ya, targetnya sih tiap bulan gajian tuh. Oh ya, amin. Awas, kena jeduk pala tuk. Intinya hari ini sih senang kali sih, terima kasih. Gimana senangnya? Senangnya ingin manjat pagar. Oh iya, tunggu ini kerekam gak ya? Ini kerekam atau belum sih? Kerekam, santai. Kita nge-prank guys. Kena prank guys. Ini boleh manjat pagar gak? Boleh manjat pagar. Manjat pagar? Silahkan. Bukan kita yang punya, lanjut kan? Bukan. Apa tuh? Ini mana itu lagi nih? Kita comeback to the home. Comeback to the home atau jalan ke jembatan? Boleh juga. Ayolah, jembatannya. Buat aja. Jembatannya. Videoin aja gitu. Bikin Insta story lah. Oh ya, bagus juga. Kebutuhan sosmed. Alaya sedikit gitu guys. Ya, itu kebutuhan apa tuh sosial? Ya, itu kebutuhan. Sebagai makhluk sosial kita harus ada juga jiwa sosialnya. Sana. Kalau orang di atas nampak? Enggak, orang di sana ujung gitu. Oh, kalau itu tuh, biasanya itu anak-anak tuh lompat biasanya. Oh, iya, nih nampak. Biasanya lompat mereka tuh kan. Wah, loncat ya? Iya. Serius? Iya, dari dulu tuh kecil-kecil lagi ya, orang sering berenang lompat sini. Tadi ke zoom, oh iya loncat dia apa. Tuh kan.